Mari berdiri sejenak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi saya cinta ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Ya Rasulullah Syahadat.
qadir wali Allah bil salli ala Muhammad. Ikutin saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi illahi a'tini mahabbatak wa marifatak Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi syaikhina Abahi Junaidi al-Baghdadi wa ila ruhi syayidina sultanin awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi astaghfirullah al-azim li abi wa ummi astaghfirullah العظيم لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم لأستاذي أستغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم 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 للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله هل آدم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله هل آدم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله هل آدم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله هل آدم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله هل آدم للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الخمب الأنبت وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
keluarkan suaranya yang kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidin wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. Salatu 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 wa salamu alayka ya Rasulullah.
Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, 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 amin ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan suaranya yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil adhim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafur rahim. Al-ayah. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan,
segenap jamaah manakib yang hadir pada malam ini, semoga selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Dan yang datang malam ini bawa hajat, pulang kabul hajatnya. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, para imam-imam manakib yang hadir pada malam ini, banyak yang hadir pada malam ini, semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Doanya apa yang beliau rencanakan, Allah kabulkan, Allah lancarkan, dan Allah sukseskan. Pondok pesantren dan majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah oleh Allah. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, segenap para aparatur pemerintah, TNI Polri-nya juga yang saya banggakan, ada Banser di tempat ini, alhamdulillah beliau siap mengamankan dan menjaga demi lancarnya sebuah zikir kepada, demi acara pengajian untuk bersolawat kepada baginda Rasulin. Alhamdulillah, semoga beliau-beliau selalu diberikan sehat panjang umur. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, Sahibul Bait Ustaz Baidi beserta keluarga besarnya beliau, semoga selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah oleh Allah. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, kakanda saya Gus Taufik Rahman Al-Baghdadi. Kalau tepuk tangan yang bareng kenapa? Yang tepuk tangan pelit amat. Semoga beliau selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Juga yang saya hormati, guru saya, orang tua saya, walaupun beliau tidak tampak, tapi yakin dan percayalah, doanya beliau ada di tempat ini, barokahnya beliau diturunkan oleh Allah di tempat ini. Sahibul Fadilah wal Barokah, Aba Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau serta bunyai putra putri cucu menantunya beliau selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apa yang beliau rencanakan, Allah kabulkan, Allah lancarkan, dan Allah sukseskan. Syukur kepada Allah, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma. Masih dilanjut. Masih semangat? Yang masih lanjut acung tangannya. Oh, masih banyak berarti ya. Biasa di luar. Semoga yang hadir pada malam ini dilimpahkan barokah oleh Allah. Dilimpahkan syafaat oleh Allah. Karena tempatnya, barokahnya itu diturunkan kepada seorang hamba yang mampu istiqomah ibadah kepada Allah. Dan bahkan hadirin, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, gak usah jauh-jauh kita lari kemana-mana, gak usah. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, gak usah lari kemana-mana. Di mana ada majelis-majelis zikir, mau ratiban ke, mau tempat yasinan ke, mau tahlilan ke, datangi majelis-majelis zikir, karena di situ ada rahmatnya Allah. Datangnya dengan apa? Bukan karena ada nasi kotaknya, bukan. Ya, datang ke majelis zikir bukan karena ada nasi kotak, jangan. Kagak kenyang ntar. Ya, jadi kalau datang ke majelis zikir bawanya modalnya adalah cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah, kul katakan. Tuhibbu, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti katanya Allah. Kita ingin sampai langsung kepada Allah enggak bisa, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Betul apa betul? Bagaimana kita bisa sampai kepada Allah? Kadang kita hidup aja masih ngeluh. Betul? Kadang kita udah dikasih kebahagiaan sedikit saja sama Allah, kita sudah lupa dengan Allah. Bagaimana kita ingin sampai kepada Allah kalau sedikit kebahagiaan Allah berikan kita udah lupa sama Allah? Yang dimajuin apa? Otaknya, akalnya. Saya bisnis lancar karena pemikiran saya.
Padahal manusia adalah la haula wala quwata illa billah. Manusia tidak punya daya dan upaya, manusia tidak punya kekuatan, semua daya dan upaya dari lanjut. Gak capek? Saya haus bu, bentar. Kalau mau ngerokok, ngerokok aja, santai aja bos. Mau selonjor, selonjor. Mau tengkurap, silakan. Orang ikut ngaji itu pengen senang, pengen tenang, betul apa enggak? Betul. Nah, ibadah modalnya yang paling bagus adalah cinta. Kalau ibadah dibangun dengan segala hukum, kita berzikir kepada Allah dibangunnya dengan segala hukum, repot hadirin, repot. Dikit-dikit bacaannya salah. Betul apa enggak? Tuh ibadah yang menerima atau tidak itu urusan, urusan Allah, bukan urusan saya dan panjenengan. Urusan diterima atau tidak ibadahnya. Betul? Nah, kalau ibadah sudah didasarinya dengan rasa cinta, tidak ada lagi menjelekkan satu sama lain. Kalau majelis zikir dibawanya dengan rasa cinta, tidak ada lagi untuk merasa lebih baik daripada orang. Tidak ada lagi membahas-bahas amalia orang. Kalau ada orang membahas amalia orang lain, berarti orang kagak punya cinta. Gak punya cinta. Betul apa enggak? Langit dan bumi beserta isinya diciptakan oleh Allah dengan atas dasar cinta hadirin. Saya kemarin malam apa saya, waktu tanggal 1 November saya pengajian di tempatnya Kiai Amai di Purwakarta. Saya bilang begini, kalau ibadah dasarnya adalah cinta, maka tidak ada lagi saling menjelekkan amalia satu dengan amalia lain. Betul apa enggak? Enggak ada lagi dikatakan, oh manaqib itu sesat, oh tahlil itu sesat, oh tahlil itu tidak diterima. Semua urusan dari saya sendiri aja enggak tahu besok sorga apa neraka. Betul apa enggak? Kalau urusan sorga sama neraka kejauhan bang, kejauhan. Turunin dikit, turunin, turunin. Besok sampean masih hidup apa udah mati ke itu, gelap enggak bakal kelihatan. Coba saya mau tanya, pulang dari tempat ini ada yang tahu apa enggak ntar masih hidup apa udah mati? Ada yang tahu apa enggak? Enggak ada, karena semua rahasia dari Allah. Makanya kalau sudah jadi hamba, enggak usah ngurusin orang. Modalnya adalah cinta. Kalau katanya Abah Yai, hidup itu bagaikan sebuah film. Allah sutradaranya, saya dan panjenengan ini sebagai aktornya, sebagai pemerannya. Betul apa enggak? Nah, kalau sudah menjadi aktor, sudah menjadi pemain di sebuah film, acting yang bagus, jangan kebanyakan protes sama sutradara. Kalau kebanyakan protes, kagak dipakai lagi di film selanjutnya. Betul apa enggak? Enak juga pengajian ada meja begini. Betul? Kalau sudah jadi aktor, jangan kebanyakan protes. Orang dipakai lagi ntar. Pasut, wah, panggil pasut, pasutradara ini. Asistennya kan malaikat. Sutradaranya Allah. Anu pasut, ini si Anu gak dipakai lagi. Kagak, lemes banget mulutnya. Kasih begini, ngeluh. Kasih begini, ngeluh. Gua kasih seneng, lupa sama gua. Kata Allah, udah ganti film aja dia bang. Jadi pemeran pengganti gitu. Itu repot hadirin. Kalau kebanyakan ngeluh, kalau main film. Kebanyakan protes. Nah kalau sudah menjadi aktor di sebuah film, acting yang bagus, jangan coba-coba jadi sutradara yang mencoba bikin film di dalam film. Paham? Paham apa enggak? Paham apa enggak? Apa maksudnya kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang, misalkan taruh orang bajingan. Kamu ditakdirkan sama orang bajingan. Enggak usah kecil hati, wahai saudaraku. Enggak usah kecil hati, diajak ngaji. Enggak, saya mah minder dekat sama ulama. Saya tahu, saya mah orang tukang mabuk. Saya tukang main perempuan. Saya tukang main judi. Jangan minder. Rahmatnya Allah diberikan kepada siapapun di dalam muka bumi ini, wahai saudaraku. Tidak melihat titel, tidak melihat
melihat pangkat jabatan, tidak melihat siapa. Kalau orang itu sudah yakin, sudah cinta kepada Allah, istiqomah ibadah kepada Allah, rahmat yang Allah akan diberikan kepadanya. Betul? Mau dia pembajingan kek, mau dia pelacur kek, mau dia germo kek, mau dia pemabuk, asal cinta kepada Allah beres. Beres. Baru sholat di masjid kemarin udah merasa lebih benar dari orang banyak. Emang surga punya bapak? Lu apa? Ada yang begitu? Yarin, yang penting kita gak begitu. Nah, fungsinya kita cinta ulama ini seperti ini, supaya kita diingatkan selalu bahwasannya semua kerja perbuatan dari Allah. Semua yang terjadi dalam muka bumi ini adalah kerja perbuatan dari Allah. Likulli syai'in sababa fa'adba asbaba. Tidak akan terjadi segala sesuatunya melainkan ada sebab dan musababnya. Siapa sebab musababnya? Adalah Allah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Masih dilanjut? Masih semangat? Ada rokoknya ada? Udah isepannya ngepul ke ngepul. Ngepul aja ngepul. Kalau ikut majelis seperti ini enak, wahai saudaraku. Enak, bener enak. Tuhibbu, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, katanya Allah. Kita ingin ikut langsung kepada Allah, enggak bisa. Lalu Rasulullah berkata, fattabi'uni, katanya Rasul, ikuti aku, katanya baginda Rasulin. Kita ikut langsung kepada Rasulullah. Rasulullah telah wafat, wahai saudaraku. Rasulullah telah tiada, Syaikhul Qadir telah tiada, Syaikhuna Halil telah tiada. Al ulama'u warasatul anbiya, ulama pewarisnya Nabi. Maka kita cinta kepada ulama sama dengan kita cinta kepada Rasulullah. Maka ayo dekat dengan ulama, cinta kepada ulama, maka kita akan diajak untuk sampai kepada alhamdulillah. Modalnya adalah cinta. Nah, panjenengan yang duduk di tempat ini, katanya Allah, wajib rahmati lil mutajalisina fiha. Ini katanya Allah, wajib rahmatku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Cuma duduk, hadirin. Cuma duduk, tapi beda urusan kalau duduk ke majelis dikir, megang HP, buka WhatsApp, beda urusan. Rahmat ke, oh gak ngikutin situ. Betul apa enggak? Katanya, Rahmat, kenapa kamu gak ngasih gini? Kan saya perintahkan barang siapa yang duduk di majelisku, barang siapa yang duduk karena aku, wajib rahmatku kepadanya. Ini bukan masalah saya gak mau nurutin, ya Allah. Ini kata si Rahmat nih. Orang dia datang ke majelis dikir, dia bacanya WA, bukan dengerin kiai. Mak, orang sudi saya mah. Betul apa enggak? Jadi kalau sudah ngikut ulama, dipakai akhlaknya, dipakai adabnya, supaya mendapat barokah. Alhamdulillah. Di situ hadirin, wajabat rahmati lil mutajalisina fiha, tidak ada perkecualian oleh Allah. Misalkan kecuali pelacur ikut pengajian pulang gak dapat rahmat, kagak ada hadirin. Kecuali germo, pemabuk, gak ada. Anda pelacur, Anda pemabuk, Anda bajingan, Anda rampok, duduk di tempat ini, pulang bawa rahmat ya Allah, wahai saudaraku. Betul? Betul apa betul? Bukan hanya rahmat yang Allah berikan, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha, wajib pula cintaku aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Alhamdulillah. Enak apa enggak cinta ke Allah? Enak apa enggak wasilah dengan ulama? Enak. Kita cuma sekedar duduk, kaki diangkat sambil merokok, klepus, nikmat. Depannya ada kopi. Betul apa enggak? Oh, nikmat betul dah. Yang kecut yang di atas. Lanjut. Ada yang baru ngikut manakib ada? Ada? Acung tangannya? Oh banyak ternyata ya.
Nah, kalau sudah majelis dibangun dengan rasa cinta, tidak ada lagi mengkelompok satu dengan yang lainnya. Bahwasannya kita ini satu, sama, sama-sama hambanya, hambanya Allah. Tidak ada satupun manusia dalam muka bumi ini yang mulia, tidak ada wahai saudaraku, kecuali baginda Rasulullah. Semua manusia adalah hina, penuh dengan dosa, betul apa enggak? Jadi enggak perlu kita merasa lebih baik daripada orang. Alhamdulillah. Nah, semoga yang kumpul pada malam ini pulang membawa rahmat dari Allah. Yang kumpul pada malam ini pulang bawa cinta dari Allah. Amin. Allahumma. Yang penting ya yakin. Kalau ngikut ngaji enggak yakin, nanti apa yang disampaikan ulama jadinya mentah, enggak bakal jadi modal kita dalam kehidupan. Betul apa enggak? Kita ngikut ulama ini supaya mendapat modal di dalam kehidupan dan di dalam akhirat. Maka kita bersyukur wahai saudaraku. Kita harus bersyukur kita memiliki yang namanya seorang kekasih Allah yang namanya sudah digandeng oleh Allah. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur telah diberikan, diciptakan beliau untuk mendoakan kita. Nih hadirin, Rasulullah namanya yang sudah digandeng oleh Allah, yang sudah ditempatkan, sudah ditaruh, dijamin di dalam surganya Allah. Beliau itu masuk surga paling belakangan hadirin. Ini Rasulullah. Kan betul, Rasulullah kan masuk surga paling belakang. Betul kan? Rasulullah itu masuk surga paling belakang hadirin. Kenapa kok Rasulullah tidak langsung masuk? Dia ingat akan hambanya, dia ingat akan umatnya yang selalu berbuat dosa. Bahkan ketika Rasulullah bertanya kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa nanti akan mengisi yang namanya neraka? Tingkat ke-1 dijelasin oleh Jibril, yang mengisi ini kaum ini, yang kedua sampai yang terakhir ke-7. Rasulullah bertanya, siapa yang akan mengisi neraka ke-7 wahai Jibril? Jibril ini diam wahai saudara. Rasulullah penasaran, wahai Jibril, siapa yang akan mengisi neraka ke-7 ini wahai Jibril? Jibril masih diam wahai saudara. Ketiga kali Jibril beritahu, aku siapa yang akan mengisi neraka ini wahai Jibril? Lalu Jibril ini mengatakan, umatmu ya Rasulullah. Ini Rasulullah langsung menangis sejadi-jadinya. Rasulullah langsung mengambil wudu. Rasulullah langsung sujud kepada Allah. Untuk apa? Memintakan ampun atas apa yang diperbuat oleh umatnya. Ini baginda Rasul hadirin. Ini baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Ini baginda Rasul. Saking cintanya baginda Rasul kepada umatnya, saking sayangnya baginda Rasul kepada umatnya, bahkan dia tidak tega meninggalkan umatnya sendirian masuk ke dalam surganya Allah. Dan Rasulullah itu tidak rido kalau umat itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Itu tidak rido Rasulullah. Buktinya mana? Ketika beliau mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril, beliau langsung memintakan ampun kepada Allah. Maka kita patut bersyukur kepada Allah. Kita Allah menciptakan ulama yang mewarisi baginda Rasulullah, yang mewarisi para nabi-nabinya Allah. Maka kita dekat dengan ulama, kita cinta kepada ulama. Betul apa enggak? Betul apa betul? Masih dilanjut? Masih semangat? Ngetek dulu bos. Ada kopinya ada? Kalau enggak ada minta ke panitia. Kalau enggak ada itu warung depan tuh. Alhamdulillah. Udah jam 12 hadirin. Udah jam 12 ini. Iya benar, jam saya mati. Kalau jam saya hidup jalan-jalan hadirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya. Ketika Rasulullah itu sangat sayang kepada umat. Bahkan ketika Rasulullah sakaratul maut, apa yang diucapkan oleh baginda Rasul? Ummati, 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 katanya Rasul. Umatku, umatku, katanya Rasul. 3 kali Rasulullah berkata umatku. Maka kita patut bersyukur kepada Allah.
kita memiliki seorang Rasul, memiliki seorang Nabi yang begitu cinta kepada kita. Walaupun beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi cintanya beliau sangat luar biasa kepada kita semuanya. Semoga cintanya baginda Rasul selalu ditancapkan kepada hati saya dan kepada hati panjenengan. Dan syafaatnya baginda Rasul dilimpahkan kepada saya dan kepada panjenengan. Amin. Allahumma. Kalau ngaji pakai cinta enak. Mau selonjor, selonjor. Ketahuan kalau yang suka sakit pinggang, duduk nyari yang ada senderan di pojokan. Ketahuan itu tukang sakit pinggang. Seret, selonjor begini. Ngerokok, klepus, nikmat banget udah. Pulang-pulang encok diurut aja. Ini kalau yang di tengah pulang-pulang encok urut. Tapi kalau ada cinta tidak akan terasa, betul apa enggak? Karena punya rasa cinta, dan cinta adalah takdir sang ilahi Rabbi. Cinta bukan karena apa yang kau lihat, cinta juga bukan apa yang kau dengar, tapi cinta adalah takdir sang ilahi Rabbi. Ilahi Rabbi, sekarang saya mau tanya, pernah punya cita-cita buat misalkan begini, punya cita-cita ketika kecil, saya pengen cinta ke si A, punya apa enggak? Tapi setelah besar tahu-tahu cinta ke si A atau cinta ke si B, betul apa enggak? Padahal sebelumnya belum pernah kenal. Sekali ketemu langsung pandangan pertama. Betul? Karena itu adalah takdir dari Allah. Jadi cinta adalah takdir. Cinta bukan dari apa yang kau lihat. Kalau cinta dari apa yang kau lihat, itu bukanlah cinta. Itu adalah nafsu yang dibungkus dengan rasa cinta. Jadi cinta hanya dijadikan modal untuk membungkus kenafsuannya. Cinta dijadikan alat untuk membungkus kenafsuannya. Kalau cinta yang diberikan oleh Allah, biarpun kesengsaraan, biarpun penderitaan, biarpun kehinaan yang diterima, dia akan tetap mencintai karena cinta pemberian langsung dari. Kalau cinta kau bisa mencintai sesuatu lalu kau berkata aku mencintai si fulan lantaran kecantikannya, di luar sana masih banyak yang lebih cantik dari si fulan. Aku mencintai si fulan lantaran hartanya, di luar sana masih banyak orang yang lebih kaya dari si fulan. Tapi kalau cinta yang kau miliki sudah takdir dari Allah, tidak akan pernah berpaling. Walaupun orang di sekelilingmu lebih kaya dari orang yang kau cinta, walaupun orang di sekeliling lebih tampan atau lebih cantik dari orang yang kau cinta, kau tidak akan berpaling karena kau sudah memiliki cinta yang sudah disatukan kepada Allah. Betul apa betul? Betul. Kalau kamu bisa mencintai seseorang lantaran kecantikan, berarti cintamu cemen, wahai saudaraku. Berarti cemen, cinta karena cakep. Sekarang saya mau tanya, kamu cinta bangga ke Allah? Cinta bangga? Cinta tidak ke baginda Rasul? Pernah melihat wajahnya? Nah, pertanyaan ini, kenapa sih itu bisa cinta? Coba, kenapa pertanyaannya? Kenapa bisa cinta ke sama Allah, sama Rasul? Padahal situ nggak pernah lihat. Jangan kan lihat, ngobrol dia nggak pernah. Ayo, kenapa? Kenapa bisa cinta? Gak bisa jawab kan? Gak ada jawabannya kan? Berarti cinta adalah takdir, samanya dengan jamah manakib. Cinta kepada ulama itu takdir dari Allah. Karena gak punya angan-angan, nanti saya punya cinta ke ulama A, ke ulama B. Gak ada, semua takdir dari Allah. Kalau kamu bisa mencintai Allah, kalau kamu bisa mencintai lantaran fisik, lantaran wajah, lantaran fisiknya, badannya, hartanya, lantas bagaimana kau mencintai baginda Rasul yang tidak pernah tampak dalam pandanganmu? Lantas bagaimana kau bisa mencintai Rasulullah yang tidak pernah kau cium tangannya? Jadi cinta adalah takdir dari Allah, dan kita enggak pernah tahu besok kita ke depan akan cinta ke siapa, kagak tahu hadirin. Jadi semua adalah rahasia dari Allah. Begitupun hidup adalah rahasia dari Allah. Boleh kali ini saya dianggap mulia, boleh kali ini saya dianggap besar, besok Allah jatuhkan mudah bagi Allah, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Jadi jangan merasa besar, jangan merasa mulia. Kemuliaan hanya milik Allah. Betul? Biar anak kiai, semua itu pemberian dari Allah. Betul? Anak kiai gak bakal dicium tangannya kalau gak ada jamaah. Anak kiai gak bakal dihormatin sama orang kalau gak ada jamaah.
Betul. Nah, kalau sudah tumbuh yang namanya kecintaan, dia akan merendah kepada orang lain. Kalau sudah menyatukan cintanya kepada Allah, tidak lagi memandang sebelah mata kepada orang lain, tidak lagi merasa lebih besar dari orang lain, dia akan selalu merendah dan merendah, tapi bukan rendahan. Paham? Paham? Masih mau dilanjut? Ada uang sorban gak? Ada. Nah, kalau sudah punya cinta, kalau mau ibadah, kalau katanya Abah Yai, kunci kesuksesan itu ada 3. Apa kunci kesuksesan itu? 1, sodako. Ya. 2 adalah istiqomah. Ya. 3 adalah rasa syukur. Maka kamu kalau ingin sukses, jangan pelit jadi orang. Jangan pelit. Karena sebagian harta milik kita ini adalah milik orang lain. Kan iya? Milik orang lain, hadirin. Harta, sebagian harta kita ini milik orang lain. Oh, jadi orang jangan pelit-pelit. Kalau orang pelit, nanti di akhirnya kelihatan. Sama malaikat suruh nungging, dibuka celananya, silitnya hitam, burik, ditebang ngebul. Nah, kata malaikat ini ketahuan orang pelit. Jadi kelihatan kalau pelit. Silitnya bur, yang kecembur. Alhamdulillah. Jadi kita harus, jadi orang itu harus royal, jangan pelit kepada orang lain. Itu adalah salah satu supaya kamu itu melancarkan apa yang kamu inginkan, biar lancar. Kalau sudah ngikut ibadah, ngikut ulama, kita harus meninggalkan bekas sujud. Kalau katanya Abah Yai, bekas sujud bukan gak mau ambil sholat, sujud bekas bukan. Tapi ada bangunan majelis zikir yang sedang membangun, masjid yang sedang dibangun, kamu menyisihkan sebagian dari harta kamu, di situ akan ada bekas sujud kamu di tempat itu. Betul apa enggak? Kalau enggak percaya, coba aja dah. Kalau ada masjid dibangun, taruh situ sedekah. Sedekah, dan jangan mengharap pemberi balasan. Semua balasan urusan dari Allah, dari Allah. Nih, saya mau cerita. Ini kisah nyata, hadirin. Ini orang Surabaya. Ini kisah nyata. Dia ini suami istri. Istrinya ini dagang masakan kayak warteg di kontrakan. Suaminya ini subuh ngikut kajian subuh sama kiai di masjid. Katanya kiainya bahas sedekah. Katanya kiai, kalau kamu memberi 1000 maka akan dibalas 10.000 oleh Allah. Kalau kamu memberi 10.000 maka akan dibalas oleh Allah 1 juta. Kalau kamu memberi 1 juta berarti akan dibalas 10 juta. Akhirnya pulang ini orang. Nanyalah ke istrinya. Bu atau Beb? Beb, iya kan dah? Ada duit kontrakan udah ada? Ada 1 juta, kurang 1,5 juta lagi. Jadi kontrakan tuh 2,5 juta. Yaudah saya pegang dulu ya, mau saya sodakohin ini ke anak yatim semalam, tadi subuh saya habis dengerin kajian dari kiai, katanya kalau ngasih sekian dibalas sekian. Ini orang masih belajar tentang agama, betul apa enggak? Baru pertama kali ikut kajian gitu loh, jadi sama dia dihitung ini. Yaudah, tapi tanggung jawab ya, kalau belum ada duit ya, iya udah gue tanggung jawab, disodakohin lah 1 juta, jebret. Akhirnya besok pagi ini laki nongkrong depan kontrakan, hadirin, sambil duduk sambil nyender di tembok depan kopi hitam sambil ngerokok kelepus. Kata bininya, ngapain lu bang nunggu ini gantian dari Allah, ini gua masih nungguin dari pagi itu, sore masih duduk. Kata bininya, lu ngapain sih bang di situ, gua nungguin Allah, balasan Allah. Kemarin gua sedekah 1 juta, kan katanya kiai kalau sedekah 1 juta dibalas 10 juta, ini gua masih nungguin Allah, belum kirim juga ini. Akhirnya tunggu besok nongkrong lagi depan kontrakan, hadirin. Begitu tiap hari, jadi 1 hari gak dibalas, dicatat sama dia, Allah utang 10 juta sama saya. Besok tunggu, belum ada balasan, dicatat lagi, Allah utang 20 juta sama saya. Dihitung, hadirin, sampai seminggu diusir dari kontrakan. Duitnya kagak ada buat bayar, tapi gak pernah ngeluh. Keluarlah ini suami istri, akhirnya bikin tenda di pinggir jalan. Ini kisah nyata, hadirin, wallahi wa nabi, kisah nyata. Bikin tenda di apa? Pinggir jalan, akhirnya buka masak di situlah. Dia bikin tenda, sorenya ini sudah seminggu lebih nih, udah ada hitungannya dari dia. Pergilah naik motor nih suami istri jalan-jalan nyari, niatnya nyari angin. Masuk ke perumahan elit. Ada rumah 2 lantai ditulis dijual. Ini suami ngebelokin motornya, cret. Nanya, "Bang, ini harga berapa?"
bininya dari belakang nyubit. Gak usah belaga gila, lu kontrakan aja diusir, lu rumah gede begini lu tawarin, kagak tau malu lu. Dicubit sama bininya. Kata suami, tenang, Allah masih punya utang sama kita. Kata, masih yakin, hadirin yakin ini. Suaminya masih yakin, bininya yang pernah yakin. Kata dia kontrakan gue diusir. Akhirnya ditanya, 250 juta katanya. Bisa nengok, oh bisa pak nanti kita omongin di belakang. Ya udah pergilah. Akhirnya bininya nih, buka makanan di pinggir jalan. Suaminya nyari kerjaan, keliling. Itu gak lama, ada mobil mewah. Hadirin berhenti di tempat istrinya dagang. Berhenti makan. Kalau taruhlah mobil-mobil Pajero gitu kan. Taruhlah mobil Pajero, makan ini. Lalu yang makan ini, yang orang kaya ini bilang, bu, masakan ibu ini enak. Kenapa gak sewa ruko aja bu, biar harganya lebih mahal. Ya pak, kata bini ya sambil melas mukanya. Ya pak, gimana mau nyewa ruko? Oh kita kontrakan gini diusir, katanya. Itu kontrakan cuma 2,5 juta itu pak. Kita gini diusir, katanya. Ini gara-gara laki saya, baru dengar kajian sekali udah ngejalanin. Sok-sokan emang suami saya pak, katanya. Tapi ibu, kenapa gak bikin catering aja? Tapi ibu mau gak kalau bikinin catering buat karyawan saya? Saya mah mau aja pak, tapi saya gak punya modal. Udah, nanti saya kasih modal ya. Karyawan saya ada 6.000 orang. Coba bayangin hadirin. 6.000 orang, ini bu duitnya. Itu langsung dikasih cash hadirin, 300 juta. 300 juta langsung dikasih cash sama orang kaya itu. Lakinya pulang. Turun. Bang, kenapa? Mukanya sumringah nih, ini bininya. Bener kata lu bang, apa? Yang lu sedekah itu 1 juta itu, iya ngapa? Kata. Kan udah berapa bulan nih, iya kenapa? Kata lakinya, penasaran juga lakinya. Bener ya, Allah itu utang sama iya kenapa, kasih tahu. Ini orang tadi makan di sini, kita suruh nyari tempat tinggal, kita suruh buka catering nih, duitnya 300 juta tuh. Lu orang percaya sama gua, kata gua kalau kita ngasih ke Allah, orang dibalas-balas, udah biarin. Allah utang sama kita, lama-lama kan makin banyak, kata lakinya. Udah ini barokah dari... Itulah kesuksesan dari sedekah hadirin. Bahkan dari uang ini dia datang lagi ke perumahan itu yang dijual rumahnya 2 lantai. Dibeli sama dia kena 200 juta. 100 jutanya dia sisa buat bikin catering. Bikin catering sampai kemarin 2019 akhir kalau enggak salah, itu dia ngasih Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, itu dia ngasih 1 miliar wahai saudaraku. 1 miliar. Dari modal 1 juta. Tapi kalau orangnya orang yakin, orang bisa. Kagak bisa. Apalagi dihitung-hitung kayak orang itu, kagak. Itu mah katanya Allah, udah malaikat kasih. Kelamaan ntar kebanyakan. Ntar kalau kebanyakan dia pingsan, lihat banyak, itu kasih. Mau masih 300 juta, ada udah kasih. Jadi sedekah yang penting ya, jangan mengharap pemberi dan balasan dari orang lain. Yakin kepada Allah. Allah yang memberi, Allah pula yang akan mengambil. Allah yang membuka, Allah pula yang akan menutup. Semua pasrahkan kepada. Ayo jalan dulu, uang sorban. Mana uang sorban? Mana anunya? Petugasnya. Dari depan aja, dari depan. Saya juga bawa duit hadirin. Dikata kantong saya kosong apa? Tenang aja bos. Jadi kata saya yang ngajarin orang sodako, saya dari orang sodako. Saya juga sodako hadirin. Sodako perlu aja. Ini mana sih kantong ribet? Terlalu dalam kantong ya. Ayo, sodako jalan dulu. Ibadallah rijalallah. Agithuna li ajarillah. Wa kunu awlana lillah. Hasanallah bi fadlillah. على الغفي صلاة الله على الشفي سلام الله بمعيدين خلنا من البلوى يا الله سألناكم ولذو الفار جوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أسماكم لله على الكافي صلاة الله على سفي صلاة الله بمحيدين خلصنا
minal balwa ya Allah, fa ya Rabbi bi sadati taqli sarati asadati bi sarati wa yasbu waqtuna lillah alal kafi salatullah ala safi salamullah bi muhidini khalisna minal balwai ya Allah bi gasbil huzbi an aini wa rafir baini min baini wa tamsil kaifi wal aini bi nuril wajhi ya Allah alal kafi salatullah ala safi salamullah bi muhidini khalisna minal balwa'i ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda zana wa man bil haq أولانا سفي الخلق عند الله على الكفي صلاة الله على سفي سلام الله بموحدين خلصنا من البلوى يا الله بالبركة Syahrul Qadir waliullah amin 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 ya Allah Rabbal alamin bil barakah wal karamah Syahrul Qadir Allah bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah wa ridallah amin 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 ya Allah Karuban Abdul Zikri La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah ilaha illallah La 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 ilaha illallah لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله Allah bari syafa'a syedina habibina wa syafina nabina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sujuriyati syedina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu an bi barakati anhumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ma'alamin arrahmanirrahim al-gamin diyaka nabayya nasa'in uhmina sallam surat al-nabin al-amda alaihim wa imamu'mi alaihim khususan ilah dradir ruhi malikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malikat jasmani, malikat rohani, malikat istiqomah, malikat Hafadu malaikat hamladul arsy wa khususan ila hadratir ruhi Nabi Allah Hidir Nabi Allah Izzat Ilyas alaihi salam wa khususan ila hadratir ruhi Syekh Sufyan bin Jilal al-Baghdadi wa khususan ila hadratir ruhi
Syahid Syadul Qadir Jalan Wasusun Ilah Terduruhi khususan ila terduruhi bi barakatian khumul fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Suratul ladzina an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin. Titik ini, malam ini, kekasih-kekasihnya Allah, wali-walinya Allah, wabil khusus Syahadul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wabil khusus baginda Rasulullah hadir pada malam ini di tempat ini. Malaikat-malaikatnya Allah hadir pada di tempat ini. Syariatnya panjenengan duduk di atas hamparan, di atas hamban. Hakikatnya panjenengan semua duduk di atas sayap-sayapnya malaikat-malaikatnya Allah. Khususnya hadratul yang biasa ditawasulin oleh Pak Haji Junil Bagdari setiap malam minggu, yang biasa ditawasulin imam-imam manaqib dimanapun berada, detik ini, malam ini, barokahnya, karomahnya diciprati kepada saya dan kepada panjenengan semuanya. Diciprati barokahnya oleh Allah, diciprati barokahnya oleh Allah, bibarakati anhumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Khususan ila hadratul ruhi Abu Usman Najmi Fatona Umi Robi Somi Sofia Abu Dewi Karto Abu Maktub Abu Betawi Abu Ajis bi barakati anhumul fatiha. Khususan ila hadratul ruhi yang malam ini bawa hajat, apapun hajatnya, yang malam ini bawa ruwet rumah tangga, yang malam ini bawa masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kehidupan dalam sehari-hari, pulang dari tempat ini semua dilancarkan, disukseskan oleh Allah. Pulang dari tempat ini dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Pulang dari tempat ini dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Al-Fatiha. Khususan ila hadratul ruhi orang tua, mertua, gurunya masing-masing yang ada ataupun yang telah tiada, sama diampuni dosanya oleh Allah. Yang telah tiada dilapangkan alam barzahnya, diampuni dosanya oleh Allah. Karena anaknya, karena menantunya, karena muridnya ngikut zikir manaqib, diaku sebagai santrinya Syadul Qadir Jilani, diaku umat baginda Rasulullah. Yang masih ada selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Barokahnya diciprati kepada saya dan kepada panjenengan masing-masing. Al-Fatiha. Khususan ila hadratul ruhi untuk jamaah manaqib dimanapun berada, wabil khusus yang baru-baru ikut manaqib pada malam ini, semoga selalu diberikan sehat panjang umur. Dan saudara-saudara kita musliman wal muslimat yang ada ataupun yang telah tiada, sama diampuni dosanya oleh Allah. Yang telah tiada dilapangkan alam barzahnya oleh Allah. Sebab kita sebagai saudaranya pecinta pernah ngikut zikir manaqib, diaku sebagai santrinya Syekhul Qadir Jilani, diaku umat baginda Rasulullah. Yang masih ada selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Amin. Dan dilimpahkan barokah oleh Allah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan untuk imam-imam manaqib dimanapun berada, yang ada ataupun yang telah tiada, sama diampuni dosanya oleh Allah. Yang telah tiada dilapangkan alam barzahnya, diaku sebagai santrinya Syadul Qadir Jilani, diaku umat baginda Rasulullah. Yang masih ada selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Pondok pesantren dan majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah dan dilimpahkan syafaat Rasulullah. Bi barakati anhumul fatiha. Alhamdulillah alamin arrahman arrahim hamidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga khususan untuk Sahibul Bait
yang punya acara beserta keluarga besarnya selalu diberikan sehat panjang umur. Doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apa yang direncanakan dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Dan majlis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah dan dilimpahkan syafaat. Bi barakati anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk guru dan orang tua kita bersama Syekhul Fadilah wal Barokah Abah Ki Junaidi Al-Baghdadi, semoga beliau selalu diberikan sehat panjang umur. Bunyai putra putri cucu menantunya beliau selalu berada dalam lindungan Allah. Doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah. Apa yang beliau rencanakan beliau hajatkan, Allah kabulkan, Allah lancarkan dan Allah sukseskan. Dan program-programnya beliau selalu dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Dan obat 1000 doa dijadikan obat untuk segala obat dan ditambah mustajab oleh Allah. Bi barakati anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga khususan untuk almarhum almarhumah. Ini Haji Soleh bin Rasmujo. Terus siapa ini? Bu Sadimah bin Durrahman. Allahumma fillah. Pak Jumali bin Fulan. Allahumma fillah. Pak Adnawi bin Fulan, Haji Subaidi bin Fulan. Allahumma fillah. Buju apa ini? Hah? Buju Na'il bin Fulan, Tasheh bin Astari, Sadiwar bin Astari, Sudari bin Admawi, Solamat bin Admawi, Abdurrahman bin Jubri. Ini siapa ini? Juga keluarga besar untuk Buju Gendah apa ini? Buju Gendah. Allah. Bapak Logi ini binti Genten. Ibu Nurjama binti Genten, Habib Ali Al Hinduan. Semoga beliau-beliau diampuni dosanya oleh Allah. Dilapangkan alam barzahnya. Diaku sebagai santrinya sebelum Qadir Jilani, diaku umat baginda Rasulullah. Bi barakati anhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li sahibil hajat ana wa antum. Bi barakati takdi hajatina, semua langsung nunduk, langsung minta kepada Allah. Minta apa yang ingin diminta, kalau langsung minta, nunduk minta langsung kepada Allah. Li sahibil hajat ana wa antum. Bi barakati wa karamati sultanin awliya syahadul qadir al-jilani wa bi syafa'at nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Maulana ya Maulana ya Sami doana bi hurmat Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina, Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati ustadina, Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati syaihina, Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati syaihina bahiyai Junaidil Baghdadi, Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati sultanin awliya Syadul Qadir Jilani, Allahumma ya Allah wa syafaat nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bismillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka la kulli syai'in qadir rabbana inna maghlubun bandasir wa jabur kul mabuddasir wa jamasun mabuddasir innaka tarahmatul muqtadir ikfina ya kafi waliyan wa kafa billahi nashir inna syirka la dum adib wa mullahi ridadun man libad faqutiyada birul qamila dolam walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya fatta ya razak ya ghani ya mughni Allahumma nawwir qulubana binur hidayatuka kamal tawartadun samsika abadan abada la hawla wa la quwata illa sallimna keluarga besar Al-Qadiri Allahumma sallimna keluarga besar Sunan Derajat Allahumma sallimna Indonesia min afati dunya wa fil akhirah wa fitnatihima innaka la kulli syai'in qadir ya Allah ya Rabb
Detik ini malam ini engkau melihat. Detik ini malam ini engkau mendengar. Detik ini malam ini malaikat-malaikatmu melihat, ya Allah. Ini tengah malam, mereka masih bersimpu di tempat ini untuk berzikir kepada Panjenengan. Tidak apa yang diharapkan, tidak ada yang diharapkan dari semua apa yang diperbuat pada malam ini, ya Allah. Tidak ada satupun yang hadir pada malam ini memiliki harapan pulang di Engkau, tidak, ya Allah. Mereka datang ke tempat ini semata-mata demi cinta kepada Panjenengan. Maka saya mewakili yang hadir pada malam ini. Ampuni dosa yang hadir pada malam ini, ya Allah. Dan berikanlah cintanya Panjenengan kepada yang bersimpu di tempat ini, ya Allah. Kami butuh cinta Panjenengan. Dan berikan rahmatnya Panjenengan kepada kami yang bersimpu pada malam ini, ya Allah. Karena kami butuh rahmatnya Panjenengan. Ya Allah, ya Rabb, kami tidak punya daya. Kami tidak punya upaya. Semua daya dan upaya adalah milik Panjenengan. Panjenengan yang memberi, Panjenengan pula yang akan mengambil. Panjenengan yang membuka, Panjenengan pula yang akan menutup. Kami pasrahkan kepada Panjenengan, makmum guru kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anak cucunya jamaah manaqib anak cucu yang mulia, ya Allah. Jadikan anak cucunya jamaah manaqib, jadikan anak cucu yang mulia dan soleh dan soleha, ya Allah. Jadikan anak cucunya jamaah manaqib mulia di dunia dan mulia di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lekatkan cinta di hati kami kepada ulama-ulama-Mu. Tancapkan kecintaan di hati kami kepada ulama-ulama Panjenengan, agar kami selalu ingat kepada Panjenengan. Ya Allah, ya Rabb, ada jamaah manaqib kadang ikut ngaji, ongkos boleh mutang, tapi dia rela walaupun mutang demi mengagungkan nama Panjenengan, demi mensiarkan agama Panjenengan. Ya Allah, ya Rabb, kadang dia pulang dicibir oleh tetangga, mana hasil ngajimu? Sekian tahun kau ikut ngaji tiap malam kesana kemari, hutangmu tetap numpuk, kau tetap hidup melarat, kontrakan kadang kau tidak lunas. Ya Allah, jangan kau hinakan orang yang cinta kepada ulama-Mu. Jangan kau hinakan hamba-Mu di mata orang lain. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau hinakan orang-orang yang bersimpu mengagungkan nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kadang jamaah oleh tetangga tidak digubris.